slain. Double kill. Triple kill. Break the limits. Your team destroyed a turret. Wait a minute. Triple kill. Break the limits. What? Halo semua, salam sejahtera buat people plus 62. Di video kali ini aku akan bermain Mobile Legend lagi. Ya, sekedar cerita, sebelumnya aku sudah vakum sih dari Mobile Legend. Di match ini aku memakai Gusion, karena nantinya di patch selanjutnya Gusion akan di nerf. Ya, aku ingin memakainya selagi dia masih OP. Saat memakai Gusion tadi, aku menemukan hal yang sangat janggal, atau yang bisa disebut-sebut itu bug. Tapi aku akan ingin memastikannya lagi, apa itu bug atau tidak. Jadi kalian sebagai penonton bisa bantu aku ya, untuk memastikannya lagi itu benar apa tidak. Mari kita telaah lagi, lebih rinci. A few moments later. Surprise, motherfucker! Run, bitch! Run! What? What the fuck? I am the one, the way your son don't need a gun to get me. Haha, Gusion gua mau dilawan. Bukan kaleng-kaleng ya, bos. There's no limit. Gila sanksi. Ini bukan klimaks dari video ini. Klimaksnya ada di menit ke-3. Kalau kalian bosan, di skip saja. Perhatikan baik-baik di sini. Pertama aku skill 2, skill 3, skill 2, skill 2 lagi tarik. Lalu kan ultinya itu tersisa untuk buat dash. Aku di sini mau ngedash. Lama-lama gua ulti lagi. Aku sangat bingung juga. Kita ulangin ya. Baik ultinya, perhatikan baik-baik ultinya. Di sini aku mau ngedash. Cooldown dashnya sudah mau habis. Dengan tepat aku mau ngedash, lalu aku ulti lagi. Bisa ngedas ini, jangan-jangan ketepatan waktunya ya, maka bisa jadi bug gitu. Tapi kita coba dulu di custom dah, kita pastikan lebih baik memastikan. Aku sudah di custom dengan item yang sama seperti yang tadi. Cina aku akan mencobanya. Aku sudah mengeluarkan semua dagger, lalu tertarik, lalu aku tunggu habis cooldown ultinya. Nah di sini kan ada cooldown 5 detik. Tadi bagaimana mungkin langsung bisa ulti lagi? Coba lagi ya. Keluarin, tarik. Lalu kita tunggu habis ini ultinya. Ah kan ada CD-nya 5 detik. Kak, tidak mengerti apa saya maksud. Saya akan jelaskan lagi ya. Tadi saya sudah mengeluarkan semua combo-combonya, dan tersisa itu tinggal dasnya. Saya ingin menekan das, lalu bukan das yang keluar, lalu malah ngulti lagi. Nah, inilah contohnya, silahkan dilihat. Saya pikir-pikir, itu
Kebetulan dengan waktu timingnya dasnya habis, saya menekan lagi dan terjadilah bug. Atau bahkan bisa yang lain-lain. Kecuali dia di mode no CD, bisa begitu. Kita coba di mode CD ya. No CD, no cooldown di custom. Kalau dia di mode ini, bisa langsung begitu. Habis ngedas, langsung bisa ngulti lagi. Nah, kan bisa ngulti lagi. Nah, itu di mode no CD custom. Sedangkan saya tadi di mode klasik. Klasik. Sudah mencari solusi, bertanya-tanya, meneliti, menelaah lebih dalam, dan saya tidak menemukan sama sekali jawabannya atau tidak bisa mengulanginya kembali. Saya berharap kepada kalian pemain ML atau pakar-pakar bug ML bisa menemukan jawabannya lah. Saya berharap begitulah, atau bisa mengulanginya kembali agar bug ini tidak terjadi atau terkembang luas. Ya, terima kasih sudah menonton dan sudah mengamati. Don't forget to subscribe and see you next time, and thank you for your watching. Bye bye.